Cuaca di Alaska lagi mendung dan hujan. Awalnya kita mau ikut tur pesawat, tapi karena kondisi cuaca tidak memungkinkan, maka turnya dibatalkan. Akhirnya kita memilih untuk main-main di Alaska State Fair aja, yang kebetulan kita ngelewatin lokasinya. Nah, akhirnya kita udah sampai nih. Untuk masuknya, kita harus membeli tiket dengan biaya $10 per orang. Alaska State Fair ini diadakan setiap setahun sekali. Seperti karnival pada umumnya, di sini banyak penjual makanan, minuman, pakaian, dan permainan juga ada. Bedanya di Alaska State Fair ini ada pameran alat-alat pertanian dan bahkan sayur-sayuran terbesar. Yuk kita lihat yuk. Hey gang, thanks for being here. It's just a little bit after 6. And in just a few minutes, we're going to be starting with this fantastic competition. It's the 2017 7th Annual Goat Milking Competition, which is going to put two fantastic teams head to head. We've got challenges this year, the Alaska State Fair event staff, who are going to be stepping up to the competition for us. Competition. Mas mau meres-meres? Ini buah labu. Mereka bisa sebesar ini karena tumbuh di bagian Alaska yang kena matahari hampir 24 jam. Seperti di Arctic Circle,
Jadi labu ini tumbuh jauh lebih besar dari ukuran normal. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa juga ya untuk komen, like, dan subscribe.